Ketemu lagi dengan channel Sugeng Papuan, YouTuber Recet. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi di channelnya Sugeng Papuan, YouTuber Receh. Yang recehnya udah mencapai level maksimal. Ini udah siap riding ini. Mau mutu vlog tapi berangkatnya jam 9 kurang. Motor udah siap. Kamera juga udah siap. Kamera ready. Dan motornya ini masih sama. Motor ini hasil pinjaman. Oke. Oh, bentar. Wah, macet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Oke, ketemu lagi di channelnya Sugeng Papuan, YouTuber Receh. Yang kerajaannya itu udah mencapai level maksimal gitu ya. Masih bersama motor pinjaman, guys. Jadi ini aku mendadak bikin motovlog karena ini kan aku mau melayat gitu. Sekalian bikin motovlog. Nanti juga sekalian pulang ke rumah gitu ya. Karena nanti aku lewat jalan yang lain gitu. Aku berani sekalian pulang ke rumah juga karena lewat jalan yang lain gitu. Bukan lewat jalan yang di lokasi aku kecelakaan itu, bukan. Jadi itulah kenapa saya memutuskan untuk ikut ngelayat. Pertama kalinya pulang ke rumah sendirian naik motor terus sambil petot-petot lagi. Deg-degan bos. Ini aku petot-petot juga bukan karena aku berani tapi terpaksa gitu. Kalau nggak gitu nanti aku ketinggalan sama temen-temen. Kayaknya aku udah tinggal jauh loh ini. Gaspol bos, betot. Ya Allah, serem tapi gimana gitu ya. Aku gini juga harus melatih apa ya, keberanianku untuk naik motor dengan kenceng itu harus aku latih mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang gitu loh, aku harus melatih diri untuk betot-betot motor melaju lebih kencang gitu ya.
Dendi wong-wong ki mosok wis ditinggal rek. Kayaknya ini aku udah ketinggalan ini. Kayaknya teman-temanku udah pada on the way semua ke menuju ke lokasi rumah teman yang kena musibah. Jadi aku harus ikut cepet juga lah. Otomatis aku harus kenceng juga. Halo, wis ndi? Halo, sampean ndi? Dalan Raya Soko. Nek Soko? Soko, Soko. Oh, iya. Musala wakaf. Oke. Ya wis. On the way. Pak, derek tanglet, Pak. Ketapang kale pundi? Ketapang telu. Tiga kale terus e. Apa itu Ketapang lur iku? Anu. Dusun apa? Dusun Ketapang ngoten iki. Ketapang ngono, Mas. Mriko ta sikan. Oh, ngoten. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Sampeyan lho, dalan iki, Pak. Oh, nggih. Mlebet gang niku berarti. Ah, nanti sampeyan terus. Gang iki sampeyan terus.
Oh, nggih nggih nggih. Nggih, matur nuwun, Nak. Jalannya rusak kok ngene rek. Dan ini arek iki PP ya. Jadi temanku itu rumahnya daerah sini, dia PP. Pulang pergi kerja lewat sini, jalannya rusak kayak gini. Nggih. Mas Nanang nggih. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Bu. Yep.